Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Juri dan Tim Penilai, yang saya hormati Panitia Lomba Pidato, dan yang saya hormati kakak-kakak mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widyagama Malang. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berpartisipasi dalam lomba pidato ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Karafi Alaldi dari SMA Negeri 3 Unggulan Kayu Agung akan menyampaikan pidato yang bertemakan Indonesia Tangguh, Indonesia Bisa dengan judul Jiwa 45 Generasi Muda. Saudara-saudara bangsa dan tanah air, merdeka, merdeka, merdeka. 76 tahun Indonesia pantang menyerah. 76 tahun Indonesia bebas dari penjajah. Dan 76 tahun Indonesia merdeka. Dengan semangat 45, para pahlawan hingga tokoh bangsa yang sangat ingin bangsa ini merdeka, sampai di mana hari itu tiba pada tanggal 17 Agustus 1945 tepat pada pukul 10 pagi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan dan dikumandangkan di seluruh penjuru dunia. Jiwa semangat 45 para pejuang ini patut kita teladani hingga masa kini. Kita sebagai generasi muda penerus bangsa wajib bertanggung jawab untuk menjalankan api semangat 45. Hingga pada tahun ini, tahun 2021, tahun di mana doa dan harapan kita supaya pandemi ini akan berakhir di Indonesia. Tapi apa daya, pandemi ini belum juga reda. Kasus positif di mana-mana, dari Aceh hingga Papua. Kita semua masih harus bersabar. Kita semua masih terus berharap. Kita tidak boleh putus asa. Harapan itu masih ada selama kita berdoa untuk kesembuhan Indonesia. Dan kita sebagai generasi muda harus yakin, harus percaya bahwa Indonesia tangguh, Indonesia bisa menghadapi pandemi ini. Kita harus saling bantu, kita harus saling tolong menolong, dan kita harus saling peduli sesama. Seharusnya kita saling merangkul, bukan saling memukul. Seharusnya kita saling memeluk, bukan saling menusuk. Kesembuhan Indonesia akan tercapai apabila kita memperjuangkannya dengan semangat 45 seperti pahlawan-pahlawan dan tokoh-tokoh bangsa yang dengan gigi berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Kita pun bisa, kita pun mampu, kita bisa merdeka dari pandemi ini. Dan saya yakin Indonesia tangguh, Indonesia bisa. Demikian pidato yang saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya berharap supaya kita sebagai generasi muda terus mewarisi jiwa semangat 45 di era pandemi saat ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.